Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Kopling, Bro. Sudah lama kita enggak upload dulu video karena akhir-akhir ini saya sendiri terus, Bro. Sendiri, enggak ada yang membantu. Jadi bengkel itu sendiri karena fokus kerjaan enggak sempat bikin video, Bro. Hari ini karena saya sudah lama enggak upload, saya mau bikin video tutorial cara agar L300 tidak sepelang, Bro. Ini, Bro, untuk tangan garing, untuk bos tangan garing ini bekas, Bro. Ini kan sudah jebol lah, penyebab sepelang itu goyang gini, Bro. Ini, Bro, goyang gini kan, yang ini jebol akarnya, yang ini kan patah, Bro. Nanti kita upload jadi satu, terus biar awet caranya bagaimana, ikuti terus videonya, Bro. Jangan lupa tonton sampai habis. Ya. Langkah selanjutnya kita bongkar-bongkar, Bro. Dua ini kita bongkar-bongkar sampai tuntas, nanti kita oplos. Terus kita bongkar-bongkar semua nanti. Karena yang satu ini patah. Kita bongkar apa? Patah, terus yang satu ini jebol akarnya, nanti kita oplos, nanti kita bikin caranya agar biar sepelengnya itu awet, Bro. Bos tangan garingnya itu awet. Teman-teman bisa ikuti video sampai tuntas. Ya, Bro, kita sudah bongkar-bongkar. Ini yang ini jebol, Bro. Nanti kita ganti lakernya pakai yang satunya. Satunya yang ini, Bro. Ya, ikuti terus, Bro, video kita, nanti akan kita rakit. Ini sudah terlepas semuanya, Bro. Nanti kita akan pilih yang bagus, kita jadikan satu, Bro. Ikuti terus video kita sampai habis. Untuk video nanti kita potong-potong, Bro. Kita ambil intinya saja biar teman-teman enggak bosan. Ikuti terus, Bro, video kita sampai tuntas. Ini, Bro, sudah kita pilih, Bro, lakernya 2. Pesatnya itu sudah kita pilih. Nanti kita tinggal rakit, Bro. Ikuti terus video kita sampai selesai, Bro. Ini proses pemasangan, Bro. Gue sok mah, gue meneh. Ini sudah jadi ya, Bro. Ini sudah kita pasangi, laker sudah kita pasang. Tinggal baut yang ini, Bro. Nah, supaya lebih awet kita tambahi laker di sini, nah, Bro. Kita tambah laker, dibuatkan sendiri rumahnya. Nah, ini kita menggunakan laker ini ya, Bro. Kita buatkan sendiri yang di sini, kan sudah dikasih laker. Nanti kita double 2, Bro. Kita dibuatkan rumah sendiri, dikasih sininya, Bro, sama mepet ini. Untuk yang laker di luar ini kita menggunakan laker, nggak kelihatan ya, Bro, kita menggunakan laker 6005, Bro. Nggak kelihatan, nanti kita lihat hasil akhirnya saja, Bro. Ini sudah kita buatkan, kita tinggal las di sini. Ikuti terus video kita sampai selesai. Salah gue lah, masih
disikapi lah kalau masih kedua. Ini kalau mau masih kita. Cari di jajan. Hah? Cari di jajan. Ini bro, ini sudah benar-benar jadi bro. Untuk lakernya 2, kita sudah 2. Ini laker yang 6005 ini kita tambahan bro, kita tambahan sedikit. Untuk asnya sudah kita ambil yang enggak patah. Ini terus tutorialnya bro, biar teman-teman tahu sampai akhir. Itu bawahnya dikeling bro, biar aman, nggak ucal-ucul. Ini ya bro, buat teman-teman, untuk laker-laker yang bawah ini kita anu bro, kita dikelingkan bro supaya nggak lepas. Nah ini untuk yang laker di bawah ini kita buatkan wadah sendiri. Ini bro, sampelnya bro. Nanti kita tinggal masang asnya. Setelah itu kita tinggal pilok-pilok. Sudah selesai bro. Dijamin bro, awet dan tahan lama bro. Soalnya ini lakernya sudah double, yang bawah double. Ikuti terus bro video kita. Kasih paselin dulu bro biar gak seret. Nah itu pasang lakernya. Nah itu bro, proses terakhir kita tinggal pasang tutupnya yang atas itu. Kita tinggal masang, nanti proses terakhir lagi kita tinggal pilok-pilok. Terima kasih bro, dari saya Mr. Kopling. Jangan lupa ikuti terus video kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Hasil finishingnya bro, kita tinggal proses pengecatan terakhir.